Hai Zykers, kembali lagi dengan saya Hendy dari PT 3D Zyku Indonesia. Di video kali ini saya ingin nge-review mesin fiber marking razor. Mesin fiber marking razor ini kegunaannya untuk memarking dan engrave bahan-bahan metal seperti kuningan, aluminium, tembaga, dan juga bisa untuk tumbler. Kalung dan cincin. Mesin fiber marking razor ini juga bisa untuk engrave dan marking bahan-bahan plastik. Itu berapa balik lagi? Berapa? Ini naikin dikit 25. Sekarang saya ingin menjelaskan part-part mesin laser fiber marking ini. Di sini kita terdapat galvo scanner untuk menembakkan laser ke bahan. Di sini kita dapat lensa. Lensa ini kita memiliki 3 jenis ukuran berbeda. 110x110, 200x200, dan 300x300. Di sini kita juga ada tuas untuk mengatur laser fokus. Dan di sini kita juga terdapat 2 jenis rotary yang berbeda. Rotary jenis ini untuk biasanya untuk cincin dan gelang, dan rotary yang ini biasanya untuk tumbler, bolpen, dan benda-benda bulat yang lainnya. Dan di dalam part ini juga kita memiliki mainboard, power supply, driver stepper, dan power source. Dan power source ini kita menggunakannya Raichus. Kami dari PT 3D Zyku juga menjual 3 jenis fiber marking razor yang berbeda. Pertama yang portable, kedua meja, dan ketiga meja plus komputer 1 set. Jadi inilah review mesin fiber marking razor. Jika kalian ada pertanyaan, info lebih detail, dan harga, kalian bisa kontak ke nomor WA kami di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe us and stay tuned in our YouTube channel. Karena di video kami yang selanjutnya, ada cara penggunaan mesin fiber marking razor ini dan softwarenya. Thank you for watching. Goodbye.